kondisi jembatan Cinta yang setelah selesai pengecoran. Saat ini sedang proses pengeringan jembatan. Sambil kita menanti kering, kita lanjut dengan pekerjaan pembuatan loket untuk penjualan tiket masuk ini. Ini pekerjaannya sangat bersemangat. Semangat terus, oke Mas? Semangat. Ya, sip, oke lah. Ini sepanjang sekitar 30 meter jembatan yang menghubungkan jalan raya ke lokasi wisata alam Wanasuta. 30 meter, luar biasa. Ada rasa bangga di masing-masing anggota kami bisa membangun seperti ini. Ini jembatan Cinta, kemudian ada trap 9 sampai ke lokasi, bisa diperhatikan ini trap 9. Kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Jadi ada jembatan Cinta, ada trap 9, nanti juga ada 1000 anak tangga menuju ke Curug Wanasuta. Luar biasa. Kemudian di jauhan sana, ini lagi pembuatan gazebo. Pembuatan gazebo, tempat untuk istirahat sebentar, sejenak, sambil minum kopi tentunya. Ini Yono Acip, ini luar biasa ini. Sudah membangun, sudah ada 3 yang selesai. Ini yang terakhir barangkali. Karena untuk prioritas kami 4 buah gazebo ini cukup dirasa. Kita lanjut nanti. Nah, di lokasi ini nanti akan kita bangun tree bridge yang sekarang sudah proses pembuatan kerangka serta netnya, dan di proses pembuatannya kita tinggal nanti, mudah-mudahan nanti di pertengahan Februari atau di minggu ketiga Februari ini selesai sudah untuk tree bridge Wanasuta. Sip. Terima kasih. Dari kejauhan ini jembatan Cinta sampai menuju menghubungkan jalan raya ke objek wisata. Terima kasih, tetap semangat.